Shalom Kingdom Citizens, welcome to Kutarok Ministry. Bersama saya Adi Nugroho, melaporkan dari Rustica Cucina Italiana Batu Belik. This is Kuta News. Senior Fellowship akan diadakan pada tanggal 20 September 2018 pukul 11 pagi di Sapol KRC. Bagi para jemaat yang membutuhkan transportasi, dapat menghubungi konter informasi di lantai 1 setelah ibadah ini selesai. Mengundang jemaat dan pekerja untuk menghadiri ibadah doa puasa yang diadakan setiap hari Sabtu di minggu ketiga sampai minggu kelima, pukul 6 dan pukul 12 siang di Sapol KRC. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi konter informasi di lantai 1. Diadakan ibadah Bali Blessing setiap hari Jumat pukul 19 WITA di ruang Omega Lembah Pujian. Dan Jumat ini kita akan dilayani oleh Pendeta Christine Herry. Sekolah Tinggi Teologi Kingdom, equipping kingdom leaders who have an impact to the world. Dengan visi menjadi STT unggulan dalam melahirkan para pemimpin berkualitas yang membangun kerajaan surga dan menjadi agen perubahan dan berwawasan global dalam segala bidang kehidupan. Dengan misi, STT yang memperlengkapi para pemimpin dengan kerohanian, kepemimpinan, hikmat, dan pengetahuan yang alkitabiah. Saya Lucy Runkat, saya seorang ibu rumah tangga dengan 4 orang anak. Di STT ini kita bukan hanya diajar teori-teori, tetapi juga hal praktis yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Setiap materi pembelajarannya memberkati dan memperkaya kehidupan iman saya. Di STT Kingdom ini kita tidak hanya belajar tentang teologi ya, tetapi hal-hal praktis mengenai kehidupan dan juga hal-hal praktis mengenai bisnis sehingga kita bisa mengimplementasikan apa yang kita tahu dengan lebih baik dalam dunia usaha kita, juga dalam dunia pelayanan kita secara praktis dan efektif. Dalam kesibukan sebagai seorang gembala dan juga melayani di jemaat tidak membuat saya mundur untuk belajar di STT Kingdom, karena itu menunjang dan mendukung pelayanan yang saya kerjakan. Join us to become a better kingdom leaders. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi nomor berikut ini. Demikian Kuta News untuk minggu ini. Berita-berita selengkapnya dapat Anda lihat di Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube kami dengan nama GB Roh Kuta. Have a blessed Sunday. God bless you.